Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main ke Padepokan Magrib King Kang Parna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anakin, penggemar, pencinta dan peternak domba Garut dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Kali ini Anakin mengajak kembali melihat domba Garut yang kemarin melahirkan dan ternyata melahirkan 3 ekor. Subhanallah. Kemarin anaknya hanya sempat merekam 2. Yang ketiganya enggak sempat karena pas waktu sholat duhur, jadi anaknya tinggalkan dulu. Dan kini anaknya kembali melihat ternyata anaknya ada 3. Ya beginilah ternyata. Ini usia sekitar baru kan 3 hari, mungkin ya kurang lebih 3 hari dah kemarin tuh. Lucu-lucu anaknya. Oh ternyata itu yang warna coklat itu bungsu katanya kayaknya. Nah kita lihat dari dekat biar lebih jelas. Oh, nu dua awe, nu hiji. Habis kesayangan. Ya ini. Ya. Ternyata katanya ini jenis kelaminnya yang 2 cewek, yang 1 sama 2, yang mending yang terakhir ini yang coklat yang laki-laki kayaknya. Lucu-lucu sekali anaknya. Sehat-sehat, bagus. Wow, pada pengen semua. Ish, ibunya malah. Tiga ekor dengan selamat. Nyusu lagi, nyusu yang nyusu yang terakhir lagi nyusuin. Waduh bagus ya, sehat-sehat. Ada yang lewat, ada yang pengen masuk anak itu. Lewat lagi. Ya, lucu-lucu ya sobat anak itu. Waduh, itu warnanya ternyata bukan hitam, kayak kecoklatan. Nah kelihatan kan, lihat yang lagi nyusuk. Malah ibunya yang ternyata
ada yang apa ini? Ada yang mau numpang? Lewat? Eh, ini siapa ini? Awas! Lewat lagi. Gimana sama anak ini? Anak lombanya lucu-lucu nah, sehat-sehat lagi. Ternyata begini tuh melahirkannya. Wah, maksudnya wah. Tiga ekor anak domba. Wah, usia 3 hari. Kita berkumpul dulu ya. Yuk, kita berkumpul. Aku istirahat dulu ya. Oh, begitu kata si bungsu. Kakaknya bilang, ya udah, istirahat aja adik mah. Aku mau gerak-gerak dulu lah. Ini ada apa itu? Ada. Mau naik, gak bisa. Yang satunya lagi kemana si kakak? Oh lagi ini mimi susu. Gimana sebenarnya ini? Budak curik batu, hawin jajan, bermadang, ngobias, duit, itu. Oke, sekian dulu sobat Anakit, penggemar pencinta dan penentang pertanak domba dimanapun Anda berada. Semoga tayang ini bisa memberi hiburan dan manfaat untuk sobat-sobat Anakit dimanapun berada. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Emre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.